Apapun yang terjadi ke depan, umat Islam tetap harus bersatu. Umat Islam tidak boleh pecah lagi. Umat Islam tidak boleh bercerai-berai lagi. Jadi kita mesti berjuang karena Allah, bukan karena Habib, karena Ustaz, atau karena Kiai. Enggak. Kalau kita berjuang karena Habib, Habibnya tumbang, bubar semua. Kalau kita berjuang karena Kiai, Kiainya tumbang, bubar semua. Tapi kalau kita berjuang karena Allah, Allah enggak bakal pernah tumbang. La haula wa la quwwata illa billah.